Smartphone gue adalah segalanya buat gue. Bahkan bisa dibilang gue lebih gampang di chat daripada diajak ngobrol langsung. Yes! Canggih juga ya sekarang, sedekah aja bisa pakai handphone. Padahal handphone juga bisa digunakan untuk kebaikan. Kenapa yang gue pikirin cuma gue sendiri ya? Begitu banyak kemudahan dalam hidup gue untuk bisa melakukan kebaikan sekaligus memenuhi kebutuhan perbankan dan beribadah, seperti fitur transfer, pembayaran, pembelian, jadwal sholat, dan arah kiblat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Assalamualaikum, Mayang. Iya, maaf ya. Kemarin aku cuekin kamu. Kamu mau gak bantuin aku? Thank you, guys. Dengan begini, kita tinggal bawa barcode untuk memudahkan orang menyumbang ke panti. Makasih ya. Dalam diri kita, sudah ada kebaikan. Di zaman yang modern ini, kemudahan untuk melawan kebaikan ada di genggaman kita.